Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Muhammad Imran bin Raja Abdul Aziz akan membentangkan berkenaan minoriti Muslim di negara Sepanyol, cabaran dan pemantapan. Pembentangan kali ini saya akan menyentuh berkenaan pengenalan tajuk, dapatan dan perbincangan, isu dan cabaran serta pemantapan minoriti Muslim di negara Sepanyol. Sebagaimana semua telah maklum bahawa Sepanyol dahulunya merupakan wilayah kerajaan Islam Andalus. Wilayah tersebut telah dibuka semasa gerakan Al-Futuhat Khalifah Kerajaan Umayyah pada abad ke-8 Masihi. Pemerintahan Islam di Andalus dibahagikan kepada 5 peringkat iaitu zaman pemerintahan Gubernur di bawah pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik, zaman pemerintahan Bani Umayyah kedua yang berpusat di Andalus, zaman pemerintahan kerajaan kecil iaitu Ad-Dawailat, diikuti zaman penguasaan kerajaan Afrika Utara iaitu Al-Murabitun dan Al-Muwahidun dan berakhir pada zaman pemerintahan kerajaan Nasiriyah di Granada pada tahun 1492. Selepas kemasukan kerajaan Kristian pada 1492, segalanya telah berubah. Sebuah wilayah Islam yang gemilang telah lesap sekelip mata. Orang Arab menggelarkan Andalus sebagai sebuah wilayah permata yang hilang dan syurga yang disalib. Kini negara Sepanyol bukan lagi sebuah negara Islam tetapi agama rasmi negara tersebut adalah Kristian Katolik. Tetapi rakyatnya hampir 2 juta yang memeluk agama Islam. Jadi, bagaimana mereka survive di negara tersebut? Adakah mereka hidup di sana sama seperti rakyat biasa atau terdapat sebarang masalah? Isu dan cabaran. Islamofobia. Gelaran ini hangat diperkatakan selepas peristiwa 11 September 2001. Di Sepanyol, terdapat rakyat yang bukan beragama Islam yang mempunyai sifat ini. Mereka banyak memzahirkan dengan meluahkan di media sosial dengan menggunakan gelaran dan perkataan yang kesat kepada penduduk Islam. Kedua, terdapat beberapa masjid di negara tersebut yang pernah diserang oleh puak tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, pada tahun 2017, di Masjid Ibnu Arabi, Seville, masjid ini pernah diconteng oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab dan dilempar kepala babi di pekarangan masjid tersebut. Selain itu juga, di Masjid Barcelona, seorang pemuda mencampakkan suar di dalam masjid semasa orang Islam sedang mendirikan solat. Ketiga, diskriminasi umat Islam. Pada tahun 2017, seorang wanita Muslim telah dipukul oleh sekumpulan pemuda di Madrid. Pada awalnya, wanita tersebut telah diugut dan dimaki. Apabila wanita tersebut tidak melayan pemuda itu, wanita tersebut telah dipukul sehingga menyebabkan lebam dan gegar otak. Seterusnya, pemantapan minoriti Muslim di Sepanyol. Antara langkah yang dilaksanakan adalah dengan penubuhan Union Islamic Communities of Spain, UCIDE, sebuah organisasi keagamaan yang berpusat di Madrid. Organisasi ini banyak menyumbang lebih-lebih lagi kepada sistem guru-guru pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah dan menyeragamkan silibus pendidikan Islam. Kedua adalah dengan penubuhan Yayasan Fundecis Agropolis di Cordoba, sebuah yayasan yang besar ditubuhkan untuk mengeluarkan produk-produk yang halal bukan sahaja kepada penduduk Sepanyol beragama Islam, malah di sekitarnya. Ketiga, pembangunan masjid dan kebudayaan Islam. Pada tahun 2010, terdapat 13 masjid besar dan lebih 1,000 masjid kecil di sekitar Sepanyol. Masjid-masjid ini beroperasi sebagai tempat beribadah, tempat beramah mesra di kalangan Muslim dan tempat komuniti setempat untuk melaksanakan program. Jadi dengan pemantapan dan kestabilan, penubuhan dan yayasan yang telah diwujudkan seperti yang telah dijelaskan, mampu untuk meneruskan kelangsungan kehidupan minoriti Muslim di negara Sepanyol. Lebih elok lagi jika minoriti Muslim di negara lain mengambil contoh seperti apa yang telah dilaksanakan di Sepanyol. Jadi itu saja pembentangan dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.